PT Saraswati Anugrah Makmur TBK berhasil mencetak kenaikan penjualan sekitar 3,01% pada kuartal 3 2020 dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Penjualan emiten pupuk ini sepenuhnya ditopang pupuk urea sektor industri. Saraswati Anugrah Makmur mencetak kenaikan penjualan menjadi 994,88 miliar rupiah. Kinerja ini ditopang oleh penjualan kepada Perkebunan Nusantara 3 Persero yang berkontribusi sebesar 148,68 miliar rupiah. Kenaikan harga minyak sawit menjadi faktor pendorong pertumbuhan penjualan pupuk emiten dengan kode saham SAMF ini. Perseroan mengakui pandemi corona bisa berdampak pada rantai pasok, namun hingga kini belum menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan.